malah dianya lari, dianya kabur, pengecut saudara-saudara. Sebelum jadi berjanji kepada rakyat, rakyat tertipu dengan kesederhanaannya, rakyat tertipu dengan kepolosannya. Memang sih mukanya polos, mukanya deso, mukanya sederhana. Yang susah tambah susah, yang miskin tambah miskin, yang menderita tambah menderita, yang makmur orang asing. Kita pribumi Indonesia mencari budak di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Banyak rakyat susah, naik turun becak. Kita lari, kita kabur, kita pecundang, pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat. Kamu kalau ketemu yang buka celananya itu, jangan-jangan head itu. Kayaknya banci itu. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang bacot kamu pilih jadi ulama. Begitu jadinya tuh. Kayak banci saudara-saudara. Kamu punya mulut saja. Berani kayak preman, kamu punya gaya. Gayamu gaya-gaya bajingan. Sok-sok jagoan kamu. Ada orang kentut. Dicari enggak kentut dari mana? Atau kita tahan nafas atau ditinggalkan? Mana yang lebih enak? Ini ada kentut nih. Dari mana nih kentut ini? Habib Rizik itu Habib. Habib wajib kalian cintai. Apalagi beliau waliullah, orang soleh, pejuang yang luar biasa. Tinggal modal cinta kok angel, man. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, sebagaimana saya banyak baca meme-meme ya. Yeah. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, maka kalau ada yang menyakiti Habib Rizik, ada yang memfitnah Habib Rizik, ada yang apa ya, ada yang membuli beliau, ada yang meremehkan beliau, yang marah kan bukan Habibnya. Kata si Noval Alidrus, dia waliullah loh. Kalau nggak cinta sama dia, kalau nggak cinta sama Rizik nih, kita nggak ada tempat di hati Sinopel. Nggak usah, ngapain gua di hati lu. Akhir abad ke-19 terjadi polemik di kalangan umat Islam di Nusantara saat seorang Habib di Batavia mendoakan Ratu Belanda. Ia adalah Habib Sayyid Utsman bin Yahya yang mendoakan Ratu Wilhelmina panjang umur, sejahtera dan sehat senantiasa. Dia juga mendoakan semoga kerajaan Belanda bersinar terang dan rakyat Hindia Belanda dikaruniai hasil bumi, perkebunan, dan tambang. Doa Habib Utsman itu mendapat kecaman keras dari sejumlah umat Islam. Kecaman itu ditulis melalui surat kabar berbahasa Arab dengan berbagai kata ejekan. Selain itu, tak sedikit pula yang menyebut doa Habib Utsman bin Yahya sebagai khutbah penjilat. Kendati demikian, Habib Utsman sebagai ulama yang memiliki kedalaman ilmu, memiliki dasar yang kuat perihal doanya itu. Menurutnya, doa tersebut sebagai dukungan spiritual untuk pemerintah Hindia Belanda yang kala itu berkuasa untuk menjaga harta benda dan agama. Ibu Nusantara Edit itu siapa? Jenengan nggak pernah membahas di sini. Dia adalah Ba'alawi yang sampai mengorbankan rakyat pribumi saling bunuh satu sama lain. 200.000 nyawa melayang sia-sia, saya menggorok nyawa seperti nyawa manusia seperti nyawa hewan. Itu siapa? Ideologi dari mana? Selain dari China, juga perkembangan partai komunis yang ada di Yaman pada waktu itu. Marka Al-Edit itu, Kang Mas Alfian Tanjung, tidak ada yang berasal dari Indonesia asli. Dari Jawa, Sunda, Madura, Melayu, enggak ada. Edit itu enggak ada. Marka Al-Edit itu adalah marka Ba'alawi. Daerah Edit itu dekatnya Tarim. Ini yang jenengan kurang paham sejarah. Jadi analisa panjenengan masih kurang tajam.